Mas Nak. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Titip ya, ntar aku titip ya. Lestinya akan di mobil Lestinya ya. Barangan. Kan Lesti-nya ada di mobil. Rizky Billar mulai bersiap-siap untuk segera kencan dengan si Dedek Lesti. Ya, tentu mereka saban hari tiap hari selalu bertemu. Seperti yang disampaikan oleh Irfan Hakim bahwa sekadang di mobil Billar ada Lesti. Ya, memang mereka kini sudah semakin intens menjalin hubungan dan sudah tampak tedeng aling-aling lagi. Apalagi Lesti dan Bilar di malam hari ini akan segera bertemu dan dipertemukan di dalam satu acara, yakni Lesti akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Tentu hal itu adalah acara yang kalian pada tunggu semuanya. Ya, dan di sana pula Rizky Bilar akan menjadi pembawa acara, host di acara entar malam. Tentu surprise-surprise yang akan dikemas secara epik akan dipersembahkan karena mereka hadir bersama dalam satu panggung. Ya, konser malam ambiar pada hari ini, tepatnya live pada pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tentu itu adalah acara yang kalian pada tunggu-tunggu dan tentunya akan bikin kita baper habis. Hal itu terungkap dari unggahan Winnie Rosalina selaku manajer kreatif dari pihak Indosiar. Ya, tentu saja kita semuanya sudah pada penasaran akan dikemas bagaimanakah acara entar malam itu. Ya, acara yang sudah lama dinanti oleh kita semua. Tentunya hal itu akan memberikan sebuah kejutan-kejutan yang tersendiri yang akan dipersembahkan oleh Lesti dan Bilar. Tentu saja di hari ini, baik Bang Bi dan Dede Lesti sudah bersiap-siap mematangkan diri dan memantapkan hati sehingga chemistry nantinya akan begitu epik dan baik ketika kita menonton dan menyaksikan hal tersebut. Jadi bagi kalian yang ingin menyaksikan kekuatan dan keuangan, tak salah ketika kalian harus mencatat jam dan waktunya, yakni pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat entar malam, tentunya hanya di Indosiar. Ya, itu aja guys kabar-kabar terbaru di pagi hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan juga menyiapkan segala sesuatu, menyiapkan tisu untuk menahan emosi kalian nantinya agar bisa menyaksikan betapa cute-nya penampilan Lesti dan Bilar entar malam. Itu saja kabar-kabar terbaru di hari ini. Semoga kalian suka. Jadi kalau kalian suka jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe bagi pengunjung yang baru di channel kesayangan kita ini. Jangan lupa juga share video ini kepada sahabat dan kerabat kalian agar kita bisa berbaperia bersama. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.